10 tempat ini seperti di dunia fantasi saat malam. Sebagai manusia yang hidup di bumi, kita tidak bisa memungkiri manfaat alam bagi kehidupan kita. Selain belajar mengenai berbagai ilmu pengetahuan dari alam, kita pun dapat mempelajari konsep keindahan dari banyak tempat alam di sekitar. Kita seringkali mencari keindahan dari berbagai produk modern yang direpresentasikan dalam dunia hiburan. Dari semua keindahan alam yang terdapat di muka bumi ini, ternyata ada beberapa tempat yang akan menampakkan keindahan yang sangat unik saat waktu sudah menunjukkan malam hari. Keindahan itu bisa menampakkan dirinya karena berbagai faktor seperti karakteristik biota yang hidup di sana, dan juga dipengaruhi oleh keunikan unsur-unsur lingkungan yang tidak hidup seperti iklim dan lain-lain. Berikut ini kamu bisa melihat beberapa foto yang menangkap banyak keindahan tempat yang nampak semakin cantik saat waktu sudah menunjukkan malam hari. Saking indahnya, kamu akan menyangka sedang ada di dunia fantasi, bahkan dalam film. Air Terjun Horsetail. Air terjun yang terletak di Taman Nasional Yosemite yang terletak di California, Amerika Serikat ini nampak seperti lava yang membujur dari perut bumi saat malam hari. Air yang nampak seperti lava ini merupakan ilusi optik yang disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang tengah terbenam. Blue Grotto, Italia. Cahaya yang masuk ke dalam goa yang terletak di Italia ini akan membias saat mengenai air yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, air di tempat ini nampak akan mengeluarkan cahaya berwarna biru. Hutan di Pegunungan Smoky, Tansy, Amerika Serikat. Cahaya yang nampak terpendam merupakan kunang-kunang yang selalu berkumpul dalam waktu tertentu setiap tahunnya di hutan-hutan yang terdapat di Pegunungan Smoky, Amerika Serikat. Seakan belum cukup menampakkan keindahannya, kunang-kunang itu mendarat di jamur-jamur yang memantulkan cahaya mereka sehingga hutan di sana akan nampak jauh lebih indah di malam hari. Kepulauan Hachijojima, Jepang. Spesies jamur di wilayah Hachijojima yang terletak di Jepang akan mengeluarkan cahaya hijau zamrud yang nampak indah di saat malam hari, sehingga tempat ini pun menjadi salah satu lokasi favorit untuk berlibur. Waktu yang sempurna untuk menikmati pemandangan malam di wilayah ini berkisar antara bulan Mei sampai Agustus. Teluk Toyama, Jepang. Di teluk ini para pengunjung bisa menikmati indahnya cahaya yang dipendarkan oleh cumi-cumi kunang-kunang yang akan mengeluarkan cahaya biru sehingga teluk ini nampak cocok untuk dijadikan sebagai destinasi untuk kunjungan-kunjungan yang romantis. Catatumbo, Venezuela. Percaya atau tidak, di sungai Catatumbo yang terletak di Venezuela, orang-orang bisa melihat kilatan petir yang akan mengeluarkan kilat sebanyak 300 kali setiap 1 jam. Maka dari itu, petir ini pun seringkali disebut sebagai petir yang tidak pernah berakhir. Dan terkadang disebut juga dengan nama gerbang neraka. Goa Waitomu, Selandia Baru. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali tempat eksotis yang nampak seperti dalam dongeng. Salah satu tempat semacam itu adalah Goa Waitomu yang di dalamnya hidup spesies cacing berpendar yang membuat goa ini nampak seperti dalam dunia fantasi. Fadu, Maladewa. Republik Maladewa adalah negara yang menyediakan banyak tempat wisata yang nampak seperti surga dunia.
Salah satu lokasi yang menjadi favorit para turis adalah Pulau Fadu. Di pantainya, para turis akan disajikan dengan pemandangan biota laut yang meliputi ke pesisir pantai dengan cahaya alaminya yang nampak sangat cantik. Tromsø, Norwegia. Untuk sampai ke tempat ini, para turis harus bertahan di suhu dingin yang sangat ekstrim. Dengan mengendarai sebuah kapal feri yang disediakan untuk kepentingan pariwisata, para pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan aurora yang semakin mempercantik langit. Salar de Uyuni, Bolivia. Hamparan garam yang terletak di wilayah ini membuat semacam cermin yang akan memantulkan cahaya-cahaya bintang di langit. Oleh karena itu, tempat ini pun menjadi sasaran para fotografer yang berusaha untuk menangkap foto astronomi seindah mungkin. Sangat indah bukan ternyata bumi kita ini. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.